nantinya ke depannya kita akan kolaborasi dengan teman-teman dari LDI. Kita tidak muluk-muluk, kita berharap ini kita realisasikan dulu. Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri mengunjungi DPP LDII pada Minggu 28 Mei 2023. Kehadirannya disambut Ketua Umum DPP LDII Kyai Haji Kriswanto Santoso bersama dengan pengurus harian di kantor DPP LDII Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Hasan Basri mengapresiasi pengabdian LDII kepada bangsa melalui program 8 pengabdian LDII untuk bangsa sebagai upaya untuk memajukan sumber daya manusia bangsa. Mengenai rencana kerjasama, insya Allah semua yang ada di mitra kerja saya di Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, ya, nantinya ke depannya kita akan kolaborasi dengan teman-teman dari LDII. Dengan bertemunya saya bersama beliau, insya Allah maka kita tidak bicara hanya dapil saja, tapi kita bicaranya Indonesia. Nah, kedepannya insya Allah segala bentuk kerjasama ini nantinya akan kita tuangkan dalam kerjasama untuk Indonesia. Termasuk soal tadi yang saya sampaikan, ada program beasiswa, ada program bantuan untuk stunting, kemudian ada program bantuan lain-lainnya yang kira-kira menyangkut kepentingan sosial dan masyarakat. Menyambut baik inisiatif Ketua Komite 3 DPD RI itu, Kyai Haji Kriswanto Santoso mengharapkan rencana kolaborasi antara pihaknya dengan DPD LDII dapat segera terjalin terlebih dalam upaya untuk memajukan sumber daya manusia. Jangan sampai kekayaan ini dinikmati oleh bangsa asing. Maka mau tidak mau kita harus menyiapkan SDM untuk mengelola sumber daya kita sendiri ini. Nah, salah satu di dalam membangun sumber daya inilah bisa kita sinergikan lewat pendidikan dengan pasar juga. Belum lagi implementasinya, yaitu di bidang ketahanan pangan masih bisa, lingkungan hidup, kesehatan, terus kemudian energi, itu banyak bisa kita sinergikan. Dan sekarang ini kita tidak muluk-muluk, kita berharap ini kita realisasikan dulu sebagian yang bisa kita realisasikan, dan kemudian kita meningkat menjadi lebih jauh, lebih besar. LDII berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak dalam berbagai program kegiatan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.